Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel, channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik tentang YouTube, Facebook, Android, TikTok, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Android, yaitu cara memotong video di KineMaster. Gimana caranya? Mari kita simak. Langsung kalian buka aplikasinya KineMaster, pilih rasio. Di sini saya pilih rasio 16:9. Setelah itu kalian cari video yang akan dipotong. Kita contohkan untuk videonya seperti ini. Untuk cara memotong ini ada dua cara. Yang pertama pakai cara menggeser videonya, yang kedua dengan cara memotong langsung keseluruhan juga bisa. Dengan cara menggeser seperti ini, kita contohkan digeser, kita klik videonya, terus kita tarik ke kiri videonya. Kita tarik videonya ke kiri. Nah, seperti ini, maka otomatis akan terpotong untuk videonya. Kita tarik ke kiri untuk yang bagian belakang. Untuk yang bagian depan juga sama, kita tarik ke kanan. Itu yang cara pertama. Cara yang kedua yaitu kita klik videonya. Kita klik videonya. Ini cara yang kedua, lebih simpel. Kita cari dulu untuk durasinya video mana yang akan kita buang atau akan kita potong. Jadi bisa dipaskan dulu untuk videonya di menit berapa untuk video yang akan kita potong. Kira-kira di depan atau di belakang juga bisa. Kita cari untuk videonya, kita paskan sesuai video yang kita butuhkan. Misalkan di belakang, kita bisa memotongnya di belakang. Kalau di depan juga bisa, kita tarik ke depan. Untuk contoh videonya seperti ini. Kita coba untuk potong. Yang bagian belakang. Kita langsung klik videonya, ketik klik gambar gunting. Lalu di sini ada playhead kiri atau ke kanan. Kita playhead yang ke kiri, yang ke kanan, maka untuk yang ke kanan itu terpotong. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin memotongnya di depan, kalian pilih yang playhead kiri. Playhead kiri, nah ini, maka otomatis terpotong untuk videonya. Sekian untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.